Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Dr. M. Nafi, keputusan mengenai batu putih dibuat sendiri. Putrajaya Dr. Mahathir Mohamad menafikan bahawa beliau mengambil keputusan sendiri untuk tidak meneruskan permohonan kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ bagi menyemak semula keputusan 2008 yang memberikan kedaulatan batu putih kepada Singapura. Azalina berkata, "Saya tidak berunding dengan sesiapa. Itu adalah tidak masuk akal sama sekali," kata Mahathir dalam satu sidang akbar merujuk kepada Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said. "Saya berbincang dengan Dr. Brandon Plan. Saya membaca surat-surat yang diberikan oleh pejabat peguam diraja dan semua itu. Saya juga diberi taklimat dan walaupun begitu, saya tidak membuat keputusan sehingga saya membawanya ke jemaah menteri. Jadi Azalina tidak tahu apa-apa tentang perkara ini. Dia bercakap tanpa pengetahuan mengenainya." Pada April, Azalina dilaporkan menyalahkan kehilangan batu putih disebabkan keputusan rahsia yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri. Dia berkata keputusan itu dibuat tanpa berunding dengan peguam negara ketika itu, Apandi Ali yang sedang bercuti. Putrajaya pada 3 Februari 2017 memfailkan permohonan untuk menyemak semula keputusan ICJ yang dibuat 9 tahun sebelumnya memberikan kedaulatan batu putih kepada Singapura. Bagaimanapun, selepas menguasai Putrajaya pada PRU 2018, Kerajaan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir menarik balik permohonan itu sebelum ia didengar pada Jun 11, 2018. Pada 14 Februari lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memberikan perkenaan bekas Ketua Hakim Negara Raus Harif untuk mengetuai Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat mengapa Malaysia menarik balik tuntutan wilayah ke atas batu putih. Mahathir juga memberitahu sidang akbar bahawa beliau mendapatkan pandangan beberapa pakar termasuk 5 peguam kanan dari UK yang berpendapat bahawa Malaysia mempunyai kes yang lemah. Beliau berkata perkara itu juga dibawa ke mesyuarat jemaah menteri di mana Mahathir berkata beliau mengulangi pendapatnya dan pendapat para pakar yang dirujuknya. Jemaah menteri tidak menentang atau menolak cadangannya, katanya.